Good. Yang setahun lah, setahun ya, setahun juga. Nah, yang menarik lagi adalah total selama GoFood beroperasi ya, ada lebih dari 3 juta bungkus. Luar biasa, kok gak lucu jawabannya mas? Kan tanya seri. Oh iya, sorry. Konsepnya tidak begitu mas. Komunitas yang bervariatif, tantangannya apa mas kalau di Jogja? Sebenarnya kalau tantangan sendiri sih di Jogja karena tempatnya gak begitu banyak ya untuk kumpul. Jadi, saya... Itu bercanda. Canggur, bisa tau waktu canggur. Tepuknya mulai, berapa yang sudah harus mati untuk bisa patus ayam langka sekarang? Ari, terima kasih atas jawabannya. Sampai ini, makanya orang sebetulnya. Nggak jalan ketika satu waktu gitu sering ketemu. Oh, okay. Dan jadi ada saingan gitu. Kemukan. Ini dia 2 anak kan.
Oke, ini kayak menarik nih. Mungkin dari buat Mas Deli sama Kak Brata ya. Kira-kira apa sih, Mas? Baca skrip. Waduh. Kira-kira ada kuliner Jogja nih menjadi referensi buat teman-teman di Jogja untuk berburu kuliner. Gimana sih Mas Arif melihat tanggapan Mas Arif soal kebiasaan Mas Deli? Ada sosial media, biasanya orang nyari itu mari kami sosial media pagi. Kemudahannya sendiri untuk masyarakat sebenarnya kalau misalnya ingin merasakan beberapa tipe atau macam-macam kuliner khasnya Jogja yang lagi ngehits, perginya nggak usah ke beberapa tempat tapi langsung bisa datang ke sini gitu. Ada 30 merchant terbaiknya Jogja yang selalu nanti kita akan profit juga setiap 30-nya, jadi masyarakat juga nggak bosen kayak gitu. Dan untuk pembayaran secara offline pun kita lagi ada promo untuk cashback senilai 50%. Jadi bisa datang ke sini dan makan secara murah banget gitu dengan adanya GoPay cashback ini. Ya apa ya, bagus sih jadi murah-murah kan. Tempatnya enak, makanannya juga banyak pilihan. Kalau saya excited ya Pak ya, soalnya kalau bayar pakai GoPay kan bisa cashback 50%, jadinya kan jatuhnya lebih murah gitu. Kalau pengen makan apa aja gitu bisa langsung gitu loh Pak, pengen apa langsung beli ini, banyak aja variannya gitu.